Yang kalau Anda marah dalam waktu 5 menit saja, ditahan di sini marahnya 5 menit saja, ya, tidak melepas, tapi ditahan, ya, Anda akan mengalami perubahan dalam tubuh. Yang punya sensitif asam lambung langsung cuut naik. Begitu juga saat takut, ya, inflamasi terjadi di tubuh. Ada yang punya alergi, ada yang punya imun sistem yang terganggu atau imun juga sekarang banyak ya, karena dia meracuni tubuhnya dengan itu tadi. Pan takut ter, dia tidak sempat rilis di badan karena sibuk kerja. Ya, mikirin mencari sesuatu yang tadi kita cari itu yang 5 tadi. Kerja takut dimarah, takut apa, ketahan di dalam. Enggak kerilis. Kenapa orang bekerja butuh libur? Kenapa butuh istirahat siang? Sebenarnya ada tujuannya. Bukan enggak ada tujuan, untuk merilis beban yang terjadi dalam sekian jam. Rilis. Jadi Anda jam istirahat harusnya rilis dulu, tadi ada apa ya dengan atasan saya? Kerjaan mana yang masih beban? Dirilis, entah begini-begini dulu. Ya. Ya, kita coba tangannya begini. Ya, coba ya. Kayak gini. Ya, angkat begini. Ya, lalu goyangin begini. Oke. Oke, tepuk begini. Sambil goyang. Lagi. Tepuk semuanya. Tapi lagi. Ya, napas yang panjang, yang keras. Tepuk sini. Sini lagi. Oke, sekarang hadap kanan semuanya. Hadap kanan, tempel di depan orang-orang di depan. Oke. Oke, tempel depan, ayo maju, maju, maju. Ups. Oke. Sudah, tepuk depan. Yang keras. Oke, yang keras, leher. Oke, turun ke bawah lagi, tolong mundur yang depan mundur. Enak ini, FN-nya enak nih, ya. Dari sini perhatikan ya, dari sini, gerakannya ke bawah. Bantu. Ini. Oke. Cukup ya. Balik sekarang, balik biar adil, balik. Balik dong. Ayo, ditepuk. Tepuk. Yang keras. Ya, tepuk pundak bawah. Nunduk yang depan, nunduk. Coba, feel sekarang. Coba, rasakan bedanya. Sudah cukup.